Hari ini kita mau bikin truk oleng dari kardus, teman-teman. Betul itu, teman-teman. Pokoknya pasti oleng. Kita mau buat bermacam-macam truk sekarang. Pokoknya pasti seru, teman-teman. Tonton terus video kami. Nah, oke, teman-teman. Sekarang aku lagi buat truk tangki nih, teman-teman. Di Pertamina, teman-teman. Ini aku baru buat rangkanya ini, teman-teman. Kalau aku buat truk pasir, teman-teman. Buat ngangkut pasir ntar. Ini aku baru bikin kepalanya ini, teman-teman. Pokoknya pasti oleng nanti. Sedangkan aku bikin truk box. Buat ngangkut-ngangkut bahan-bahan material ke luar negeri. Hey. Pokoknya pasti bagus. Wah, yang pasti trukku yang paling bagus, be. Truk Pertamina. Mina, pokoknya kalian kalah saing pokoknya. Wah, nggak mungkin lah. Ini baru kepalanya aja udah kelihatan bagus om. Lihat nih om, ini pasang lampunya, biar keren om. Ini aku baru depannya aja ini, aduh. Ntar bantu ya be, biar bagus. Kamu pintar bikin truk miniaturnya. Ya gampang lah, kalau aku udah selesai ya. Ya be. Masa kamu minta bantuan ke si TB sih gak? Buat sendiri dong. Aku kurang paham om, buat truk miniatur. Cari di YouTube dong, kan banyak tutorial bikin truk-trukan. Ini bikin-bikin aja sekarang, ntar suruh si TB bantu. Wah. Ya gampang gak, kalau truk udah selesai baru aku bantuin. Kalau nggak selesai truku, kamu buat sendiri. Karena aku bos labelnya dulu, biar ganteng. Mana ini kawan-kawanku ya? Katanya mau buat truk pakai kardus, tapi jam segini belum pada datang mereka. Mana ya mereka? Ini padahal trukku udah mau selesai nih. Coba aku lihat di luar aja dulu. Hah? Ternyata mereka udah di sini. Wah, kawan-kawan, ngapain kalian buat truknya di sana? Wah, kok kamu baru datang? Wah, aku udah nunggu kalian dari tadi pagi di dalam. Ternyata kalian di sini buatnya. Ya, orang di sini kan sejuk, Rama. Ini nggak bagus di sini, om. Mending buat di dalam yuk, di rumahku. Di mana buatnya, Rama? Lah, itu di halaman rumahku. Ya udah, kalau gitu ayo kita buat di sana. Ayo sini, teman-teman. Kita buat di dalam aja. Iya, baju gua aku. Nah, kita buat di sini aja, Rama. Kan lebih bagus di sini, kan? Bersih lagi. Aku masih proses panjang ini. Aku juga, om. Ini aku udah mau selesai nih. Tinggal bikin pintu sama pasang roda. Aku juga udah mau selesai nih, Rama. Lihat nih, banyak variasi. Bemper, lampu. Keren, kan? Keren punyamu, Be. Ntar aku minta punyamu, ya. Buat aja sendiri. Teret-teret. Sekarang tinggal baknya sekarang ini. Biar keren. Nah kawan-kawan, truk udah mau selesai ini. Sekarang tinggal proses pengecetan. Pokoknya ini truk bokku ini paling bagus. Jamin kawan-kawan. Sekarang aku pakai warna oranye dulu. Biar keren. Habis itu tinggal pasang ban, lampu-lampu belakang, selesai dah. Lihat lubang-lubang ini. Pokoknya biar paling keren nih truku. Ntar pas jalan oleng kayak gini teman-teman. Ih gini dia. Keren kan? Wah, Stevie udah mau selesai tuh. Aku masih buat baknya sekarang. Biar gampang ntar mod pasirnya. Aduh, lama sekali kamu, ga. Ini lihat punyaku. Udah mau selesai. Hei. Tinggal kasih bannya aja ini. Tinggal mau cat juga ini. Ntar aku kasih warna oranye ini. Baknya aku karena kasih warna oranye. Dan ini kepalanya warna silver. Aku warna apa, om? Terserah kamu, ga. Aku warna oranye juga. Sama dong, biar beda. Biar warna-warni, ga. Pas jalannya bagus kelihatannya. Tapi ga ada cat yang lain selain oranye, om. Ya belilah, ga. Kok ga ada uang, om? Kayaknya ga. Kenapa sih aku pakai warna oranye? Ya terserah kamu aja dah. Yang penting motornya selesai. Wah, ini udah mau selesai, om. Ini mau pasang spion dulu. Yee, kece badai. Buat lagi satu. Wah, TB udah mau selesai itu punyanya si TB. Wah, hebat kamu TB. Iya dong, om. Aku kan kreatif. Habis itu bantu aku ya, Be. Ya, gampang kah? Ini lagi dikit aja selesai. Nggak masalah roda dulu. Akhirnya mau selesai juga. Nggak pasang lagi satu ini. Keren ini. Lem aja ini. Nah, ini lagi satu. Nah,
aku mau buat rodanya dulu kawan-kawan, biar cepat selesai ini trukku. Aduh, lambat sekali kalian bikin truknya. Punya aku udah selesai dari tadi, kalian buat itu aja lama. Iya kan baru belajar ini Rama, ini juga udah mau selesai ini punyaku. Lihat itu punyanya si Debbie, udah selesai. Bagus lagi, apa ini punyanya si Om, udah jelek. Lambat lagi bikinnya. Ya lihat aja nanti, pasti keren Rama. Wow, udah mau selesai nih. Coba aku potong dulu ini. Jangan ini, dipotong lagi dikit nih. Mana kah lemnya kah? Pasang ini dulu, satu. Copot ini. Akhirnya aku udah selesai juga kawan-kawan. Sekarang tinggal proses pengecatan. Aku pakai warna oranye juga kayak STB. Pokoknya sih keren nih. Udah aku bilang kecil mungil. Tapi bagus. Kamu baru ngecat ga? Lihat punya aku udah selesai. Lihat ini. Lihat ini ga? Keren juga truk Bay. Sekarang oleng, lihat dia oleng. Wah, cetar banget di trukku. Aduh. Kalau aku nggak usah diwarnain ya. Biarin deh kayak gini, warna alami. Ya terserah kamu, Om. Yang pantai ini, trukku udah selesai. Ini dia. Kecil mungil, kayak ungu. Hebat, kita coba ganda ya. Tunggu dulu nih, banyak lepas. Eh, semol dong. Wah, lepas nih ban trukku kawan-kawan. Terlalu keras tadi aku ngoleginnya. Hanya ini lepas. Lu lagi dikit-dikit dah. Nah, tunggu aku bentar ya. Ini lagi dikit aja ini. Tinggal ngelembot dikitnya aja lagi dikit. Ya Om, cepet Om. Aku udah selesai ini. Ntar kita ke jalan raya ya Om. Oke, Be. Ini lihat ini teman-teman. Udah mau selesai ini truknya. Nah. Ini Om. Selesai. Oh. Eh, ini punyaku udah selesai ini. Oke, kawan-kawan. Kita udah selesai ini bikin truk olengnya. Kita bikin dari kardus. Pokoknya pasti oleng. 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 Sekarang kita mau nyoba ke jalan raya. Yuk. Ayo. Jatuh. Ayo, kesini kalau sumpah. Ayo. Aduh, jatuh ini. Aku naik ke truk, Bay. Wah, coba juga. Aduh, aku mau perbaiki dulu ya. Ya, yeah, Bay. Ayo kita coba lagi sekali. Biar seru ini. Aku naik, Bay. Ayo, guys. Wah, aku bawa muatan ini. Wah, berat. Wah. Nan. Ayo kita balik lagi ya, balik lagi. Ya. Woi, tunggu, woi. Nah yaudah, kita muat pasirnya besok aja ya. Sekarang udah panas banget ini. Ya, besok aja. Besok pagi kita muat pasir ya, Om. Ya. Terus sekarang kita kemana ini? Ya, ke rumah aku aja. Ayo, ikut ke rumahku. Wah, terus jatuh ini. Wah, yuk.
Nah kawan-kawan, nah semoga aja video ini rame ya. Kalau video ini rame yang nonton, nah kita akan bikin truk miniatur yang lebih besar dari kardus juga. Ya betul kan kawan.